Hai korang, hari ini kita nak review satu produk baru dari Kiko, Goody Primo Stroller. Okay, kalau korang nak tahu apa yang lagi best dengan stroller ni, kita ada kenopi dia untuk tutup daripada cahaya matahari. So, kalau kita takut baby kita kena cahaya matahari, kita boleh tutup. Kalau kita takut lagi kena cahaya matahari, kita buka lagi kenopi dia, kita tutup lagi ke depan. Kalau kita rasa macam tak nak, tarik dia buka. Okay, lepas tu dekat sini, kita ada ruang untuk mami tengok baby. Okey, kalau takut baby tu kena sunburn ke apa, kita ada lindung dia daripada cahaya UV. Kita ada UV protection 50+. Okey. Ha, pasal kita ada ruang udara lagi. Kalau takut baby tu tak dapat udara, kita ada ruang udara kanan, kita ada ruang udara kiri. Kalau tak cukup lagi, kita ada lagi ruang udara dekat bawah kanan and kiri. Okey, kalau korang rasa macam tak suka kan benda ni, terjuntai macam ni, kita boleh simpan je dekat bawah ni. Kita ada getah, boleh simpan, kemas, cantik. Yah. Okey. See? Kemas kan? Cantik kan? Okey, untuk keselamatan dia pula, Kiko ni dia menggunakan magnet buckle. Senang je. Macam ni. Then, tarah magnet. And ambil yang bahagian bawah. Letak macam ni pula. Tarah. Senang kan? Okey, untuk bahagian kaki pula. Kalau baby tu dah besar, kita boleh tarik ke bawah macam ni. So, kaki baby boleh ke bawah. Okay, untuk recline position dia, kita ada level 1. Kita tolak ke depan level 2. Kita tolak lagi level 3. Bukan 3 je. Kita ada 4 level. Kita boleh tolak lagi ke depan. So, baby sangat-sangat selesa bila dapat duduk atas ni. Okey, untuk ibu-ibu yang nak bawa stroller ni, kena bawa banyak beg, botol susu semua. Semua barang-barang tu kita boleh simpan dekat bawah ni. Okey, ada storage dekat bawah ni, kita boleh simpan. Okey. Lagi besar dari ni pun boleh. Tengok, masih ada ruang. Banyak lagi benda boleh simpan bawah ni. Senang untuk ibu-ibu. Okey, bila korang beli stroller Goody Primo ni, korang boleh dapat lagi extra 2. Apa dia? Ni padding. Okey, so baby lagi selesa nak duduk atas ni kalau ada padding ni. Lagi satu, korang akan dapat raincoat sekali. Okey, Goody Primo stroller ni berat dia 7.6 kg, yang mana budak daripada newborn sampai 22 kg boleh duduk atas ni, yang anggaran 4 tahun sehingga 4 tahun budak. Lepas tu korang jangan ingat sampai 22 kg je. Korang tengok ni, bukti mak budak pun boleh duduk atas ni, betapa tahannya stroller ni. Tengok ni. Boleh.